Tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung melakukan penertiban warga yang berada di luar rumah tanpa menggunakan masker di sejumlah lokasi. Hasilnya, warga yang kedapatan tidak mengindahkan peraturan pemerintah untuk mencegah penularan wabah COVID-19 ini dihukum push up hingga menyanyi. Hal ini dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi warga dan membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Herman HN, Wali Kota Bandar Lampung, menjelaskan demi memutus rantai penyebaran COVID-19, tim gugus tugas COVID-19 terus berjalan untuk menghimbau warga yang masih enggan mengikuti aturan pemerintah. Saya putar-putar, ya. Saya nggak bosan-bosan. Tiap hari saya muter-muter di mana aja saya putar. Pakai masker, cuci tangan, pakai apa namanya? Sanitizer. Ya, atur jarak. Kita gaungkan. Tugas juga melakukan suruh warga itu menyanyi segala macam, Pak Wali. Apa itu hal konsekuensinya? Ya, lebih siapa menghibur, wali? Atau dia push up, ya, jadi sehat. Ya, supaya jangan diulang lagi. Gitu. Ini kan tiap hari, penyemprotan jalan tiap hari, nggak berhenti-henti dari bulan Maret. Setiap harinya, tim gugus tugas COVID-19 akan terus melakukan razia masker dan memberikan himbauan di lokasi berkumpulnya warga. Randy Mahardika melaporkan.